ada di SMA 45 Kelapa Gading. Dengar-dengar ya, this school knows how to turn up. Mereka tuh seru, mereka tuh rame dengar-dengar dari orang-orang ya. Apalagi di social media kita semuanya udah pada nanya, bener gak sih Kak Boy sama Kak Cheryl datang ke kita? Yes, that's right. Dan banyak yang mau request lagu di sekolahan ini, makanya kita datang. Mau langsung tanya langsung face to face sama murid-muridnya lagu apa yang mereka mau, oke? Okay? Yang pertama... Sekarang di belakang kita nih ya, udah ada Mas Kibraka. Paskibraka itu apa ya? I think it's like a marching. No, it's a marching to greet us. Habis itu juga, it's the school anthem. Oh, it's the school anthem. Yay. Oke, kita lihat ini. Watch it. Halo Mbak, halo, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu. Kamu boleh ngobrol nggak? Halo, nama kamu siapa? Raiksa. Maiksa, jadi ini kamu paskibraka ya? Ini sebenarnya apa sih paskibraka di SMA 45 tuh untuk perbentukan apa? Pembentukan supaya gimana ya, kita tegas gitu. Bahwa kalian tuh tegas? Selain itu? Biar jadi ada juga yang niat jadi PPI gitu, kayak... Paskibra Indonesia gitu loh. Oh, Paskibra Indonesia gitu. Wow, jadi intinya biar mereka tuh kelihatan tegas, Paskibra Indonesia. Iya, dan solid gitu pasti ya, ya sebagai murid-murid SMA 45 keren banget. Oke, karena tadi kalian keren banget, aku mau kasih video klip. Kalian tahu lagunya 1000 tahun lamanya enggak? Oke. Okay. Kalian lebih suka versi Tulus atau Jikustik? Tulus saja. Susah okay, nih. Kalau gitu kita kasih ya. Oke. Okay. Oke, okay, boys, sekarang okay. Kita tanya yang cowok-cowok. Cowok-cowok nih. What's up, homie? Hey. Oke. Gini. Sekarang nih ya, aku ada informasi baru. Kalian ini ada yang ngefans sama, apalagi cowok-cowok ya, ada yang ngefans sama Rihanna nggak? Rihanna, mereka ngefans. Okay. Coba kesini, tanya kesini. What's up? Hey. Oke. Okay. Oke, aku mau nanya. Kalian di sini ada yang ngefans sama Rihanna enggak? Coba tanya sana. Tanya sini. Hai. Kalian di sini ngefans sama Rihanna enggak? Iya. Semuanya ngefans sama Rihanna, Bu. Semuanya ngefans sama Rihanna. Ternyata ya, banyak yang nungguin karya terbarunya Rihanna. Kita udah ngeliat di teaser-teasernya di Instagramnya, dia ngeluarin NC Diary. Itu katanya lagu barunya. Itu katanya album barunya dia. Who knows? Teman-teman kalian dong di sini. Wow, keren banget. Yeay. Asik, kenalan buat kalian semua. Bapak, boleh ngobrol nggak, Pak? Sini dong, Pak. Bapak juga sini, Pak. Halo, Bapak Basabni. Wow. Pak, itu sumpah keren banget menurut aku. Aku sebenarnya belum tahu itu cara main angklung tuh gimana. Cuman maksudnya itu jadi satu orang megang satu kunci gitu. Satu orang megang satu note. Satu note C, D, E gitu.
Wah, lalu gimana Pak? Cara mainnya jadi ganti-gantian gitu. Jadi memainkan not mengikuti ketukan lagu. Oh oke okay, oke. Okay. Mengikuti ketukan lagu, jadi notnya dimainkan secara bergantian. Hmm, jadi harus ingat ya. Berapa lama nih ngajarin mereka? Mereka masuk dalam pelajaran dan juga ada ekstrakurikuler. Sebentar. Jadi itu harus inget dong ya kita bagian mana gitu. Itu butuh proses otak yang luar biasa loh, Sher. Betul, betul. Boleh nggak Pak kalau kita tanya-tanya muridnya nih? Silakan. Sedikit. Boleh. Siapa perwakilan yang mau ngobrol? Kamu deh. Sini, kamu ngobrol sama aku. Halo, nama kamu siapa? Resta. Resta. Jadi kamu ini ikutan ekstrakurikulum angklung atau ini musik atau ini band atau apa? Aku nggak tahu. Musik daerah dari Jawa Barat. Oh, oke. Okay. Terus kamu seneng nggak main angklungan? Seneng banget. Sampai tua bakal main angklung terus? Mungkin iya. Ini kamu megang not apa? Not F. F? Cara ajarin aku dong cara megangnya gimana? Megangnya mana? Megang harus gini, gini. Terus? Ada cowok gak main angklung? Oh, oke, okay, hai. Gimana? Oh, gini. Not bad, not bad. Cowok dong sini. Boleh aku tanya, kenapa kamu cowok satu-satunya di sini? Jagoan satu-satunya? Saya ketuanya, Kak. Oh, ketuanya. Oh, jagoan satu-satunya di sini ketuanya. Luar biasa. Keren, keren. Tapi anyways, jadi, kita udah ngelihat ini ya, traditional music di sekolah ini. Dan kita udah tanya tadi beberapa ekstrakurikuler di sekolah ini, dan akhirnya kita di angklung. Aku mau tanya sekarang sama kamu, kamu suka nonton acara kita nggak, Breakout? Iya, suka. Pernah nonton nggak? Pernah nonton. Di sini? Oke. Oke, okay, ada lagu apa yang kalian lagi suka sekarang? Aku puterin buat kalian. Hey, Kutunggu Kau Putus. Ya, kita puterin Kutunggu Kau Putus saja. Dan setelah yang ini kita bakal mau ngeliat taekwondo di sana. Ada taekwondo juga kan, Pak? Oke, okay. Keren, 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 hebat. Halo, nama lu siapa? Yogi. Yogi, halo, lu siapa? Prabu. Wah, keren banget ya tadi. Pada kalian juga tadi keren loh. Asik banget. Ini di sini emang ada taekwondo class gitu atau gimana? Taekwondo Indonesia. Iya, di Mosul. Club. Oh, oke. Okay. Kamu pemimpinnya? Kalau di sini saya pemimpinnya. Oh. Wah. Kalian tahu Adele ya? Tahu. Nah, kalau kalian bisa jawab pertanyaan aku langsung kasih langsung. Oke. Okay. Album terbarunya Adele. Atau lagu terbarunya lagu Adele? Aja, lagu pertama yang Adele ngeluarin di saat dia baru keluar lagu. Apa itu? Bukan. Someone Like You? Buat kamu apa? Someone Like You? Someone Like You itu lagu lama. Lagu terbarunya Adele apa? Ada yang tahu di sini? Oke, okay, sini kamu sini. Hai, nama kamu siapa? Regina. Oke, okay. Lagunya namanya apa? Hello. Oke, okay, balik lagi silakan. Nah, sekarang kita tanya lagi sama kalian. Kalau kalian nggak bisa jawab, kembali lagi ke teman kalian, oke? Okay? Oke. Nah, One Direction, album terbarunya judulnya apa? Apa, tebak. Apa? Nggak tahu? Nggak tahu, oke, kamu sini. Nama kamu siapa dulu? Mapi. Okay. Yeah. Yeah. Thank you, Mbak. Yeah, no problem. Ada satu lagi nih ya. Satu lagi. Alright, okay, satu lagi. Nih. Siapa ya? Siapa yang nyanyi lagu ini? I don't want your money, get about your honey. I just wanna do you. Tahu nggak? Dua tahun. Kamu tahu nggak? Ayo, kamu bisa menangin merchandise. Siapa? Mia. Mia, siapa yang nyanyi? Isyana, satu-satu. Oke. Okay. Mungkin mereka lebih fokus di taekwondo aja, Boy. Iya, kalau begitu mereka bukan anak musik ya, mereka anak taekwondo. It's okay. Oke. Okay. Oh ya, prestasi kalian ini apa ya kalau ngomong-ngomong taekwondo ya? Pernah kontes di mana? Apa? Wow. Cabang. Kejuaraan umum. Wah, kalian umum dia cabang. Wah, luar biasa banget loh. Keren banget ya. We'll be right back.
Oke. Gini. Sekarang, sebelumnya. Sebelumnya, aku mau bilang terima kasih untuk SMA 45. Karena mereka ini ramai banget, mungkin ya gokil banget. Salah satu sekolah yang kita pernah kunjungin yang mungkin bisa dibilang salah satu paling ramai. Oke. Dan pastinya nanti kita datang lagi main-main, oke? Okay? Aman ya? Yeah, we just want to say thank you. Jangan lupa follow Twitter kita di Boy William. Cheryl Shainavia. Boy William 17. Cheryl Shainavia. All right, guys. Check out Breakout all the time from Monday to Friday. All right, anyways, bye. See you next time. Hey, guys, semua pada bilang ya, keep watching Breakout. Satu, dua, tiga. Keep watching.